Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Berau telah melakukan penanganan sementara jembatan kayu yang jebol akibat diterjang banjir. Penanganan jembatan yang berada di gang pada RT 12 Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur itu dilakukan melalui pemasangan jembatan baile. Namun demikian, keberadaan jembatan baile ini justru menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat setempat maupun pengendara yang melintas. Pasalnya, selain jembatan baile tersebut berukuran kecil alias pas-pasan dengan lebar kendaraan roda 4, keberadaan jembatan itu juga tanpa dilengkapi pembatas sisi kiri dan kanan, sehingga rawan terjadinya kendaraan terperosok ke sungai yang mengalir di bawahnya. Hal tersebut diungkapkan Ketua RT 12 Sabikin didampingi beberapa warganya. Dikatakannya, dirinya sangat berterima kasih dengan langkah cepat yang dilakukan pemerintah Kabupaten Berau, khususnya Bupati Berau Muharam melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang telah melakukan penanganan sementara melalui jembatan baile. Hanya saja, melihat kondisi jembatan sementara tersebut, dirinya mengimbau agar warganya maupun pengendara yang melintas untuk berhati-hati saat melintas. Selain itu, dirinya sangat berharap agar pemerintah Kabupaten Berau maupun DPRD Kabupaten Berau dapat segera merealisasikan pembangunan jembatan secara permanen sehingga tak menimbulkan korban jiwa. Apalagi, lanjut Sabikin, masyarakat selalu menanyakan kapan realisasi pembangunan jembatan permanen akan dilakukan. Ini jembatan darurat. Kanan kirinya nggak ada safety-nya. Kalau pas, siapa tahu kalau orang tua mungkin lewat, mungkin dia punya pikiran hati-hati. Kalau anak-anak yang belajar sepeda, apa itu kan. Jembatan kami dalam kondisi kayak gini, warga banyak yang mengeluh, banyak yang menanyakan kapan mau dikerjakan, kapan mau digarap. Sementara kemarin dari pemerintah kan menganggarkan untuk tahun ini, untuk bupati sudah memposisikan bahwasanya jembatan ini tahun ini akan dibangun. Untuk kelanjutannya kami kan nggak tahu kapan mau dibangun. Jadi warga sering menanyakan kapan dibangun. Jadi warga itu menanyakan kepastian. Oke. Kepastiannya kapan mau dibangun. Menanggapi hal tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berau, Rahmat, mengatakan, melihat kondisi vitalnya jembatan tersebut, maka pembangunan jembatan permanen di Gang Padi menjadi prioritas utama yang telah dianggarkan pihaknya melalui tim anggaran pemerintah daerah pada APBD perubahan tahun 2018 ini. Bahkan konstruksi jembatannya telah direncanakan pihaknya berupa box culvert atau gorong-gorong cor beton yang berfungsi untuk mengalirkan air yang melewati bawah jalan dan jembatan, di mana seluruhnya akan dibuat di luar lokasi jembatan, sehingga jembatan tersebut benar-benar permanen. Tak ada masalah lagi di kemudian hari, serta hanya memerlukan waktu singkat dalam pengerjaan jembatannya. Untuk itu, Rahmat berharap agar warga dapat bersabar sedikit waktu lagi menunggu proses penganggaran selesai dilakukan tim anggaran pemerintah daerah bersama panitia anggaran DPRD Kabupaten Berau. Sudah dalam proses, sebentar lagi akan dibahas di Dewan, sudah masuk dari panitia anggaran atau TPAD ya, dari TPAD dari pemerintah Kabupaten Berau, sudah masuk anunya, usulannya itu ke DPR gitu ya, UAPPS sudah masuk, tinggal dibahas nanti di Dewan, ada kesepakatan memorandum of understanding antara pemerintah daerah dengan Dewan. Nah, setelah itu sudah dibuat DPA-nya. Kami sudah diperintahkan untuk membuat RKA-nya sementara. Nah, insya Allah kalau sudah diketuk di Dewan lalu ada DPA-nya, langsung kami kerjakan. Karena itu konstruksinya nanti bukan jembatan, hanya berupa box culvert saja, double. Ya. Setelah itu permanen nanti dari box culvert, sehingga ke depan insya Allah tidak akan ada masalah lagi. Jadi dicor di luar, begitu jadi sudah waktunya pasang ya, sudah masa waktunya pasang ya, tinggal digali, pasang hari ini sore sudah bisa jalan. Pokoknya dalam tahun inilah, mungkin bulan depan ya sudah selesai ya, paling lambat November sudah kami kerjakan. Itu sepanjang di situ memang disetujui, dan itu kan memang akan kami pertahankan betul. Kami memang konsen itu, nomor satu kami akan selesai.
Miko Gustinanda, Benyus TV, melaporkan.